<ت Doganking> <applause> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوه الا بالله وبعد Alhamdulillah segala puja dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. muslimin wal wa muslimat rahimani wa rahimakumullah di manapun Anda berada. Nabi sallallahu alaihi wa wasallam bersabda Ida sami'tum siyahad dika Fas'alullaha min fadli Fa innaha ra'at malaka Wa idha sami'tum nuhaqal hamir Fata'awadu billahi min syaitan Fa innaha ra'at syaitan Apabila kalian melihat suara kokokan ayam, apabila kalian Mendengar suara kokokan ayam di malam hari, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat dan karunia-Nya, karena sesungguhnya ayam itu melihat malaikat. Akan tapi, kalau kalian mendengar suara pekikan keledai, maka berlindunglah dari Allah, dari syaitan berlindunglah kepada Allah dari syaitan karena sesungguhnya keledai itu sedang melihat syaitan Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bertolak dari hadis ini maka kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memberitakan sesuatu yang terkadang menurut akal kita tidak masuk akal. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bicara dengan hawa nafsunya. Nabi itu bicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. salah satu yang diwahyukan kepada Rasul adalah bicara tentang dua hewan yang memiliki pandangan yang tidak kita miliki. Manusia tidak bisa melihat malaikat ataupun melihat jin dari kalangan syaitan. Tetapi dua hewan ini, pertama ayam, mereka sanggup melihat malaikat, dan juga keledai mereka sanggup melihat syaitan. Tentu, karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan justru itu dijadikan sinyal bagi kita: kapan malaikat turun dan kapan syaitan berkumpul. Kata Nabi SAW, apabila kalian mendengar suara kokokan ayam. Kita sering mendengar terkadang di sepertiga malam mendekati waktu pagi suara ayam berkokok. Maka sesungguhnya ini pertanda bahwa malaikat itu sedang turun. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fas min fadli, fa inna harat malaikat." Maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari karunia-Nya, dari nikmat-Nya, karena sesungguhnya ayam itu sedang melihat malaikat. Tapi kalau seandainya di malam hari kita mendengar suara pekikan keledai atau boleh jadi mungkin gonggongan anjing, maka ketahuilah bahwa syaitan berkumpul di situ. Bertawurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan. Karena sesungguhnya keledai itu sedang melihat syaitan muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini, para ulama membuat bab tentang bahwa hewan itu terkadang melihat malaikat dan jin. Ada sebuah kisah yang menarik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini dikeluarkan oleh Imam An Nasa'i dan juga Imam Hakim dan juga kisah ini juga dicantumkan di beberapa riwayat kisah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Usaid ibn Khudair radhiyallahu anhu. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat namanya Usaid ibn Khudair radhiyallahu an al Ansari. Jadi suatu ketika Usaid ibn Khudair ini beliau sedang sholat di tengah malam. Kemudian beliau membaca Al-Quranul Karim. Tiba-tiba kemudian kuda yang sedang ditambatkan di dekat dia, kuda itu tiba-tiba kemudian meringki. Ya. Dan hampir-hampir kuda itu menginjak anaknya, Yahya. Akhirnya dia pun menghentikan bacaannya. Kemudian dia membaca lagi. Rupanya kuda itu bergerak kembali dan khawatir kemudian menginjak Yahya putranya, dia pun menghentikan sampai tiga kali akhirnya. Dia pun tidak mau membaca Al-Quran karena dikhawatirkan kuda itu bergerak lepas dari ikatannya dan akan menyakiti putranya Yahya. Maka kemudian keesokan harinya dia bercerita kepada Nabi SAW kisah dirinya di malam itu. Ketika dia membaca Quran, tiba-tiba kemudian kuda meringki, kemudian e, awan hitam apa namanya, awan putih dari langit tiba-tiba turun, seolah-olah ada cahaya yang sangat terang di langit, maka Nabi SAW mengatakan, Ya usai kenapa engkau tidak membaca? Kenapa engkau tidak terus membaca? Sesungguhnya kalau engkau terus membaca, maka malaikat akan turun dan manusia akan melihatnya malaikat akan turun dan manusia akan melihatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Dari sini menunjukkan bahwa bukan hanya hewan ataupun binatang, manusia pun terkadang bisa melihat malaikat. Akan tetapi sekali lagi bahwa Malaikat tidak bisa dilihat manusia dalam bentuk aslinya. Ingat bahwa manusia bisa melihat malaikat tapi dalam bentuk, bukan dalam bentuk asli. Seperti umpamanya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika berkumpul bersama Rasul tiba-tiba Jibril datang dalam bentuk anak muda yang sangat tampan, yang sangat hitam rambutnya, yang sangat putih pakaiannya, yang tidak ada bekas safarnya tiba-tiba bertanya soal Islam, iman, dan ihsan. Malaikat Jibril ketika itu membentuk seorang laki-laki tampan dan sahabat melihatnya. Ataupun ketika Malaikat Jibril menemui Nabi SAW dalam bentuk Dihiyah Ibn Khalifah Al-Kalbi. Seorang sahabat muhajirin yang sangat tampan sekali. Jibril membentuk Dihiyah kemudian menjumpai Nabi SAW ketika selesai perang Ahzab dan memerintahkan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasukan dan menyerbu bani Quraisy. Nah, ketika dialognya antara Nabi SAW dengan Dihyatul Kalbi yang merupakan jelmaan malaikat Jibril, Aisyah radhiyallahu anha ketika itu melihatnya. Sehingga Aisyah menyangka bahwa Rasul sedang berbicara dengan Dihya. Akan tapi Aisyah heran kenapa Dihya di atas kuda sementara Rasul berdiri di tanah. Artinya bahwa ini tidak ada adab sahabatin harusnya diatur. Tapi Aisyah tidak tahu bahwa dia adalah bukan dehi dia adalah malaikat Jibril yang hendak memerintahkan sebuah perintah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu kemudian Rasul menjelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa yang di atas kuda yang yang barusan engkau lihat wahai Aisyah, dia adalah Jibril dan dia juga menitipkan salam untukmu. Dari sini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha melihat malaikat tapi bukan dalam bentuk asli. Ya, dalam bentuk yang lainnya. Ataupun seperti kalau kita melihat kisah-kisah umat terdahulu sebelum kita tentang kisah seseorang yang diberikan penyakit kepala, diberikan penyakit kulit, diberikan apa namanya penyakit buta, kemudian malaikat datang menemui mereka dalam bentuk manusia, kemudian masing-masing diberikan ternak akhirnya kemudian mereka kaya. Setelah itu Allah uji, malik, Allah uji mereka dan diutus kembali malaikat dalam bentuk ketika mereka sedang susah. Tapi semua tidak bersyukur kecuali orang buta. Artinya bahwa malaikat datang kepada manusia. Dan manusia bisa melihatnya. Tapi bukan dalam bentuk asli mereka. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa oh, malaikat itu hulikat minur, tercipta dari cahaya. Jadi malaikat itu tercipta dari cahaya. Tidak mungkin seseorang itu mengklaim melihat malaikat dalam bentuk asli kecuali memang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala seperti rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang diizinkan melihat bentuk asli malaikat Jibril dua kali. Pertama ketika setelah turunnya suratul alaq Jibril berduduk di antara langit dan bumi dan yang kedua ketika Nabi SAW diperjalankan Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad fil ufuqil a'la. Dan Rasul melihat Jibril dalam bentuk asli di ketinggian sana di ufuk. Ya, artinya bahwa Nabi SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan malaikat Jibril dalam bentuk asli sehingga Rasul bisa mensifatinya dengan mengatakan bahwa Jibril itu memiliki 600 sayap yang satu sayap yang terbentang antara barat dan juga timur saddal ufuk atau ketika Nabi SAW diizinkan melihat malaikat pemikul arsh kemudian Nabi SAW mensifatkan bagaimana bentuk malaikat pemikul arsh itu artinya Nabi SAW memang diperlihatkan malaikat dalam bentuk asli ya tetapi selain Nabi Wasallam, ya tentu tidak bisa melihat malaikat dalam bentuk asli kecuali hanya dalam bentuk bentuk-bentuk yang lainnya setelah berubah bentuk seperti hadis-hadis yang ma'ruf gitu ya yang sudah saya jelaskan tadi dari sini masyarakat ma muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka ada perbedaan antara hewan dan juga manusia kalau hewan memang bisa melihat malaikat dalam bentuk asli mereka ya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tadi bahwa apabila engkau mendengar suara kokokan ayam maka mintalah kepada Allah nikmat dan karunia karena sungguhnya ayam itu sedang melihat malaikat. Jadi ayam diberikan oleh Allah pandangan yang tidak Allah berikan kepada kita. Ya, kita lemah tidak bisa melihat mereka. Tapi Allah kuasakan kepada ayam bisa melihat mereka dan itu menjadi sinyal bagi kita apabila ada kokokan ayam ketahuilah bahwa malaikat sedang turun apabila di sepertiga malam mereka sedang berkokok maka bangunlah, berdoalah kepada Allah karena tidaklah malaikat turun itu kecuali membawa rahmat, ketenangan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam sahab. Ini yang bisa sampaikan saya kembalikan kepada moderator, wali tafadhol masykur. semuanya sebuah kadiwa yang sangat agung sekali yang sampaikan Ustaz tentang perihal uh, uh, jin dan malaikat